Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensimplifikasi aturan dan proses perizinan investasi untuk mendorong masuknya investasi ke ibu kota. Selain itu, Pemprov DKI juga akan memperbaiki iklim usaha agar lebih menarik bagi para investor. Asisten Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengambil sejumlah kebijakan untuk meningkatkan investasi ke DKI Jakarta. Salah satunya dengan adanya simplifikasi kebijakan investasi di ibu kota. Pengurusan perizinan usaha di ibu kota sehingga bisa memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi investasi. Selain itu, iklim usaha akan diperbaiki dengan sinkronisasi aturan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mempermudah perizinan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah program Jakevo. Kedepannya simplifikasi akan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Tapi dari sisi Pemprov DKI terus akan meningkatkan. Kita serius gitu lah bagaimana investasi ini dapat menarik untuk orang berinvestasi di Jakarta. Salah satu yang utama tadi disinggung bahwa kemudahan perizinan menjadi sangat penting. Gitu ya, bagaimana menciptakan iklim usaha yang memang menarik bagi semua investor, itu yang kita lakukan. Simplifikasi proses ya, kita punya Jakevo, terus kita berkoordinasi juga dengan kebijakan-kebijakan pusat dan lain-lain, itu yang kita lakukan gitu loh. Sementara untuk tahun 2020, pemerintah DKI Jakarta akan fokus pada pengembangan pariwisata Jakarta. Sri menambahkan pihaknya terbuka bagi investor yang ingin mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.